Pemirsa, ratusan nasabah Bank BPR Masiono menggeruduk bank yang berlokasi di Setu, Bekasi pada Kamis pagi. Pasalnya, tabungan haji yang sudah beberapa tahun mereka jalani belum juga didaftarkan ke pihak Kemenag, sehingga para nasabah gagal berangkat haji. Pak, tadi ada berita ribuan nasabah gagal berangkat haji karena banknya tutup. Tabungan haji kita gimana ya? Tenang mah, gak usah khawatir. Kita bisa ngecek aman atau tidaknya bank yang kita gunakan di websitenya LPS. Mari kita cek mah. Kita ketik lps.go.id. Oke. Kemudian kita cari menu daftar bank jaminan LPS. Nah, di sini kita bisa ketik nama bank yang kita gunakan. Ini mah, bank yang kita gunakan terdaftar di LPS. Alhamdulillah, Mama jadi gak khawatir lagi. Teman-teman semua, di era digital seperti saat ini, kita harus lebih selektif dan hati-hati dalam memilih bank atau lembaga untuk berinvestasi. Pastikan bank atau lembaga yang kita gunakan untuk berinvestasi sudah terdaftar di LPS, Lembaga Penjamin Simpanan.